Demi bisa mendapatkan pekerjaan, ribuan warga rela antre di kantor pos kirimkan lamaran. Warga bahkan ada yang antre sejak subuh juga sembari membawa buah hatinya. Mengular lebih dari 1 km, kondisi kantor pos di Jalan Siliwangi, Cianjur, Jawa Barat, Rabu siang padat bukan kepalan. Kepadatan terjadi lantaran antrian para pelamar kerja yang hendak kirimkan berkas lamaran via pos ke pabrik pembuat sepatu. Info adanya pembukaan posisi kerja di pabrik menjadi harapan baru bagi warga sehingga perjuangan selelah dan seberat apapun dijalani. Di jam 5 semalam. Iya, sengaja soalnya udah persiapan dari kemarin. Sampai ngantri-ngantri kartu kuning, SKCK. Jadi persiapannya udah berapa hari? 5 hari. Mau ngelamar kemana? Ke Puyen. Bagian? Belum tahu, soalnya dari situnya belum ada keinfoin apa sih. Emang lamaran? Buat gedung baru katanya. Oh, lowongannya berapa banyak? Katanya 5.000. Enggak, udah ketiga. Ada pertama kemarin. Dari tahun-tahun ke tahunnya, itu terus buka terus. Tapi belum sempat panggil? Belum. Masih? Masih berjuang dan masih bekerja keras. Tak hanya antri sejak subuh, ada pula pelamar yang rela panas-panasan antri sembari membawa buah hatinya. Belum tahu, kan belum ada pengalaman di pabrik. Dengar ada lowongan dari mana? Dari Info Cianjur. Kita khawatir bawa anak. Emang nggak ada yang bisa diselipin ya? Kalau suami? Suami kerja. Kerja ya? Anak baru? Satu. Dua. Oh, baru dua. Satu lagi? Satu lagi sama kakak. Oh, dititipin ya. Ini sengaja dibawa. Kondisi di kantor pos sempat ricuh, sebabkan dua pelamar luka kena pecahan kaca. Antusiasme tinggi ini mengingat banyak pelamar dalam posisi pengangguran, sehingga berharap sangat bisa menjadi peluang baru dalam mengais nafkah kehidupan. Ya, pertama sih kita antisipasi dari kemarin sudah ya dengan pihak keamanan, ya. Kita komunikasikan juga. Terus ya kalau untuk loketnya sudah kita tambah, yang rencana 10 sekarang bisa jadi 15. Mungkin juga kita lihat kondisinya nanti kita akan tambah kembali. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja mengumumkan adanya informasi lowongan kerja via sosial media. Pendaftaran melalui online dilanjut kirimkan berkas via pos. Total ada 26.000 pelamar yang kirimkan berkas, padahal formasi lowongannya sendiri hanya berjumlah 5.000 posisi. Pelamar juga datang dari luar kota seperti Sukabumi dan Kabupaten Bandung Barat. Mugi Satria melaporkan untuk NET.